Halo. Nah, hari ini saya mau tunjuk cara-cara untuk mencuci roti. Oke. First, pertama sekali kamu kena ada minuman lah. So, kalau kamu ada sudah minuman ataupun air, kamu kena ada bread ataupun roti, biskuit. So, saya akan buka roti ini. Ambil satu, keluarkan satu keping bread. Kalau bahasa Sabah, dicakap ini roti paun. Lepas itu, celupkan bread ini ke dalam air ataupun minuman atau kopi. Cuci, cuci, cuci. Selepas itu, selepas roti dicuci, roti siap untuk dimakan. Lepas itu cuci lagi. Lepas itu makan lagi. Cuci lagi. Masa untuk mencuci roti ini, kalau kamu macam sarapan pagi, kamu dengan roti dan kopi, masa itulah kamu cuci, kamu punya roti. Lepas itu cuci lagi sampai habis. Setelah habis roti kamu kan, air yang kamu gunakan untuk cuci roti tadi, mesti dihabiskan minum juga. Orang bilang sayang. Sayang kalau tidak diminum. Sedap.